kita lagi ada di acara iWeek, lagi ada bootcamp di sini. Acaranya seru banget, nanti ada materi-materi presentasi dari orang-orang yang hebat. Hari ini acaranya ada bootcamp, besok juga masih ada bootcamp, dan besok akan ada penjurian. Hopefully kita bisa. Halo, welcome back di channel Ardisas. Hari ini aku sedang ada di acara Indosat iWeek. Ini di sebelah sini acaranya. Jadi Arsa Kids hari ini ikut bootcamp yang diadakan oleh Indosat karena kita menang iWeek. Itu kepanjangannya ini, Indosat Ooredoo Wireless Innovation Connect. Jadi kayak sebuah kompetisi yang diadakan oleh Indosat, dan Arsa Kids termasuk salah satu finalisnya. Hari ini ada bootcamp di hari pertama, bootcamp hari kedua, kemudian ada penjurian, dan di hari ketiga akan ada pengumuman pemenangnya. Jadi aku akan coba liput sedikit materi-materi yang disampaikan di bootcamp-nya. Mungkin materi yang lebih dalamnya nanti aku tulis di blog aja ya. Kamu bisa langsung ke blognya. Oke, kalau gitu, let's enjoy. Okay, actually we started like 10 years ago, and then the participants is already very high right now. We started about like 200 or 100 participants in the first year, but right now we reach almost more than 3,500. So selamat. What is the most important thing? Ada yang bisa jawab? Yeah? How to monetize it. How to monetize, that's good, yeah. And then, ada lagi yang bisa jawab yang lainnya apa? Can you provide some answer or anything? What do you think? What is more important than idea actually? Nah, jarang ada perusahaan yang ngasih title evangelist gitu ke pegawainya. Kalau lu sendiri siapa ya jadinya? Pendakwah gitu ya. Jadi bayangkan ada wahyu turun dari kantor pusat Microsoft di Redmond gitu ya. Saya mendakwah kalian gitu. Dan topik saya kali ini tuh memang relevan sekali gitu. Karena saya kan bicarakan soal power of developers. Bagaimana Microsoft melihat bahwa ya developer itu udah jadi, apa istilahnya sekarang? The new rockstar gitu ya. Orang yang dicari-cari. So, before JoyGenomic, I was running an e-commerce company. So I was the CEO of Groupon Business, which you guys are familiar with, for about 2.5 years. And before Groupon, I was a consultant. Hello, my name is Dimas. So, saya bakal mix aja ya, Indonesia sama Indonesia. So, as we know, Indosat now separate their business into two kind of business. Itu adalah legacy business, which is we sell SMS, voice, data, blah blah blah. And now we have a new business. New business ini kita punya mobile financial service, digital commerce. Kita juga punya fiber optic, kita juga punya digital advertising. Dan kita sekarang juga punya strategic investment. Baik, perkenalkan, nama saya Hardian Prakasa. Saya pada tahun lalu alhamdulillah menjadi juara pertama pada kategori unit mahasiswa dan publik. Jadi pada tahun lalu saya masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi saya coba share sedikit. Itu tadi sesi bootcamp iWeek untuk hari ini. Sekarang lagi sesi foto di sana. Habis ini bakal ada dinner bareng, habis kita balik ke hotel. Besok ada sesi penjurian. Ada sesi bootcamp juga sih pagi. Jadi habis sesi bootcamp pagi, sesi penjurian, habis itu sorenya ada gladi resik kalau enggak salah. Dan awardingnya baru hari Rabunya. Oke, okay. Wish us for the best. Halo, sekarang kita sedang berada di mana? Sana, Mbak. Belang Bistro. From my YouTube channel. This is Bob. Hi. Sekarang iWeek bootcamp hari kedua. Hari ini bakal ada materi bootcamp, lalu ada penjurian nanti siang. Dan hari ini selain yang kemarin sesi develop dan university, ada juga yang kategori teens dan anak-anak. Yang kategori anak-anak juga sudah hadir di sini. Ruangan di dalam masih sepi. Orang-orang yang dari hotel belum pada datang. So failure is something that is that's attached with you along the journey. So you have to face it. You have to embrace it.
Okay, so what I'm going to do today is actually a sharing sessions on my entrepreneurship journey. Kalau kita mau olahraga aerobik, itu ada flow-nya. Ya, kalau ada flow-nya di mana jantung itu sehatnya bisa optimal. Ya. Jadi detak jantungnya itu harus bentuknya kayak apa gunung. Dan di setiap orang, parameternya itu berbeda-beda. Dulu seru ya, risetnya itu seru. Itu melibatin 10 profesor. Saya baca paper-paper tentang menito. Iya. Ini ruang penjuriannya. Tuh, di sini di penjuriannya tadi ada di sini. Oke, udah selesai melakukan penjurian. Jadi habis ini bakal ada gladi resik. Kayaknya sih akan ada apa namanya semacam dance gitu. Awardingnya akan dilakukan di sini. Dan mbak-mbak yang dua di situ adalah koreografer. Nah, untuk itu kita ingin mengenalkan adik-adik dan teman-teman kepada audiens. Nah, agar besok performance saya itu menarik dan bagus, sore ini kita akan belajar koreografi. Mas tolong joget mas depan. Bercandanya enggak. Asal lu mau bakso tuker-tuker. Duduhnya udah banyak nih. Ayo yuk. Enggak kumpul di tengah dulu semuanya. Mau ngapain Rudy? Hah? Olahraga. Nanti ini dari sini masuk dari sini. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 pose. Good job. Ikut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Jadi pas lama mereka masuk kalian tetap pose aja. Pose-pose ganteng ya. Habis itu semuanya turun ke bawah. Hup. Lutut. Ini sudah mulai koreonya. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 So how do you think? Oh my god. I learned. Lakukan saja. Lakukan saja. Okay. Lakukan saja. Great. Do it. Oke, jadi baru aja kita habis gladi resik. Buat besok kita bakal ada performance dance gitu. Ya. Yeah. Kita lihat siapa. Oke. Halo guys, sekarang udah masuk hari ketiga, hari terakhir yang akan isinya adalah ini stage-nya udah disiapin buat awarding. Ini panitia lagi pada siap-siap. Halo guys, sekarang kita lagi gladi resik. Tadi yang finalis-finalisnya habis testing buat stage-nya, sekarang yang buat mengisi acara berikutnya. Ya, 1, 2, 3 ideas, apps, 3. Sudah 10 tahun lamanya. Dan tentunya semua adik-adik selama ikut tahun ini 3.500 yang ikut. Ada juga yang dari luar negeri yang ikut. Jadi harus bangga kita semua yang disini duduk sebagai finalis. Dan sekarang, lihatlah teman-teman ini lebih beragam, lebih santai. Tapi yang penting kreativitas dan produksi yang dihasilkan adalah. Sebenarnya sekali saya berada di tengah-tengah energy of Asia, the digital energy of Asia. Juara berapa? Tiga. Kamu? Dapat apa itu? 8 juta. Mau beli apa? Mau beli apa 8 juta? Kembali ya. Oke, acara hari ini udah selesai, udah ada awarding, Arsa Kid kita juara 1 dapat hadiahnya semua. Terima kasih buat semua yang udah support sama Arsa Kid. Jangan lupa download game-gamenya Arsa Kid. Paling ini aja acara hari ini buat hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.